Sebuah lukisan memperlihatkan suasana di Dewan Rakyat dipenuhi orang utan dan katak mencuri tumpuan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Dalam catatan di Facebook pejabat Diraja Selangor, baginda berkenan membeli karya seni itu selepas melihatnya dan menggantung lukisan berkenaan di bilik bacaan pribadi. Baginda berhasrat melelong lukisan itu suatu hari nanti dan hasil lelongan akan disumbangkan untuk tujuan kebajikan. Sementara itu, warganet yang turut teruja melihat kreativiti lukisan berkenaan berkata, karya itu mempunyai maksud yang mendalam. Kebanyakannya menyifatkan lukisan itu memberi gambaran sinis terhadap sikap ahli politik di negara ini.